أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور Ayat 21 sampai 23 surah Asy-Syura. Hubungi dengan orang-orang musyrikin dan orang yang beriman yang berada di dalam dunia dan balasan mereka sampai ke akhirat. Allah Taala firman-Nya, patutkah mereka? Mereka di sini artinya orang-orang yang syirik, orang yang nak kepada dunia semata-mata dan tinggal akhirat. Sedangkan akhirat adalah lebih penting dan lebih mustahak dan lebih berhak untuk dipohon, diminta. Tetapi orang-orang musyrikin ataupun orang yang selalu buat perkara-perkara yang syirik sekutu dengan Allah, Allah Ta'ala tanya, patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan untuk mana-mana bahagia daripada agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini orang yang pesan tak saya terima ajari Allah tem-tem. Tapi nak ada lagi ajari hak-pok-pok dia duk reka dan nampak katanya lebih daripada peraturan unik-unik Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya puak-puak musyrikin lah. Sebab tu Tuhan ayat katanya am lahum syuraka usyara'u lahum, hok dok buat peraturan unik-unik go tu go ni lebih molek daripada unik-unik peraturan Allah Taala gitu ke? Puak-puak mung duduk buat keputusan dan sebagainya. Dan kalaulah tidak ada, tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus dari Allah untuk menangguhkan hukumnya hingga ke suatu masa yang tertentu. Kalaulah Allah Ta'ala tak tanda katanya puak ni akan binasa pada masa tu, masa tu, nasaya Allah Ta'ala peracur lama. Tapi Allah beri lagi masa kepada puak-puak dia untuk bertaubat, untuk insaf, untuk dengar ajari Allah, ajari Nabi. Terutamanya ayat ni totok tem-tem kepada puak musyrikin kau. Ni hak-hak khusus.
Lepas tu lain pada tu kan, sai sekali dia panggil sai tulah puak-puak apa saya tak seterima ajaran Allah, ajaran Nabi atas muka dunia. Masuk habis duduk dalam ayat ni belakang. Nah, orang apa saya nak kepada ke dunia eh undang-undang peraturan lain daripada peraturan Allah dan Rasul. Tentulah dijatuhkan azab dengan serta merta kepada mereka yang berlaku demikian. Kalau Tuhan tak tanda, tak tentu, tak tetap, katanya puak ni akan binasa pada masa tu, nescaya Allah Taala lamu dah peracur, tak siwi ada puak-puak pasal ni atas muka dunia. Tapi tak ada arah, dia ada sokmu sampakah hari kiamat. Apatah lagi dunia akhir-akhir dengan kiamat, manusia khos hari khos deraka kepada Allah, dan banyaknya manusia tak seterima ajari Allah. Lepas tu duk buat rekod dalam agama dan sebagainya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ni Tuhan royak jelas-jelas katanya teruknya orang-orang zalim apabila mereka diazab, diseksa, nak pergi tiap dengan sakit, seksa, go to go ni, setakat mana tak boleh nak pergi tiap. Kalau atas dunia ni, ia suk-suk dengan mati. Buatlah seksa selara mana manusia, ia suk-suk dengan mati. Dia mati dah, ambil mayat, walaupun nak pergi bot, nak pergi peracur, nak pergi bakar, nak pergi apa, mayat ia tak gelepar dah. Tapi bagi hari ni, hari kita tahu belakang, tapi di akhirat ia tak mati. Khos hari, khos tambah. Kita tak tahu katanya nak royak lagu mana, tak tahu. Khos hari, khos tambah. Zidnahum azaban fauqal azab. Yang tu katanya, kami tambahkan azab di atas azab. Tu kita tak gambar sebab atas dunia, pada royak sana ni, sakit atas dunia ni, sup dengan mati. Sebab ruh dia becek daripada tubuh badan. Tanda katanya, rangka ia nak genagitan benda hok tipu ke atas dia tu, dia tak boleh dah. Supaya orang kena menyakit banyak doa atas tubuh dia sehingga dia kena mati. Sebab pumtan tan hok dia ada di dalam tubuh dia, tak urak dah nak pergi lawan nyakit. Tapi di akhirat, masya Allah, Allah seksa manusia sebab kejahatan, keburukan, maksiat, berdosa, fikiran hok tak molek yang ada pada manusia tu, tu hebalah sikit lagi dengan api neraka dan seksa, wal iyazu billah. Royak lagi hubungi dengan puak-puak syirik. Puak pasal neraka kepada Allah. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang zalim takut, ngeri akan balas seburuk bagi kejahatan-kejahatan yang mereka telah lakukan. Ini jelas-jelas ni. Royak kepada Nabi, tapi royak juga kepada semua manusia akan boleh tengok dengan mata dia. Nu, orang-orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang banyak lagi. Orang apa saya? Duduk dalam lorong tu lah, kena duduk dalam neraka. Sangat-sangat ngeri, sangat-sangat takut. Ngeri ni artinya gerung. Tengok pak tu, supaya kita tengok sosok karu atas muka dunia, hok tak boleh tengok, geliguk kuasa. Takut nah. Sengah-sengah orang katuk mata, tak boleh tengok benda ni. Kalau tengok, hok tambah perasa air, duduk dalam otak dalam perasa air. Sedang azab seksa itu tetap menimpa mereka. Tu gitu. Cerak-cerak dah. Walaupun puak-puak kafir sendiri bila dia tengok neraka, puak-puak dia takut. Tepik, jerit, tak boleh masuk. Tapi dilepar masuk. Neraka ni bukan katanya masuk sebai-sebai dah. Dilepar, digelecohkan masuk di dalam api neraka dengan puak-puak dia pun tahu katanya kena masuk di dalam api ni aku, wal'iyazubillah. Dan orang-orang yang berimej serta beramal soleh, bersenang lenang di dalam taman-taman syurga. Tengok, dalam ayat tu lah, Allah Ta'ala royak
วัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตฟีเราะฎอติลญันนาตดุกดิดาละตามันtaman artinya kebun-kebun. Sudah duduk cuba kita gambar. Dalam ayat tu lo tu heroyak dua pesan manusia. Hak duduk di dalam neraka dan hak duduk di dalam syurga. Allah. Syaratnya apa? Berimi dan beramal soleh. Ya dua tu tak ada. Dalam Quran cuba kita perhati. Dua perkara ni, iman amal soleh. Iman amal soleh. Bermaknanya dua syarat ni adalah hak penting. Tuhan sebut pandok. Tapi yenoknya isi hadu ada di dalam iman tu saat ni dan amal tu saat ni banyak. Menjadi rukun hidup dia panggil. Rukun yang setiap orang kena bawa diri dia supaya iman betul dan amal pun betul. Salah dua perkara ni maka tak boleh kecap syurga. Silap hak mana-mana dua. Boleh jadi silap iman, boleh jadi silap amal soleh. Sebab tu ia kena gi kuat. Kena gi dua perkara tu sekali. Iman kena betul, amal soleh pun ia kena betul. Masya-Allah. Pas ni dia sakut belakang ni. Sakut dengan Allah, sakut dengan manusia. Jangan pahal katanya amal soleh ni sakut dengan Allah Ta'ala saja. Iman sakut dengan Allah Ta'ala saja. Tak. Dia sakut sama-sama belakang. Dengan manusia. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak. Kita hidup atas dunia, kita bergaul dengan manusia. Amal kita, usaha kita, makan, minum, tidur, buatlah apa-apa saja, dia sakut belakang. Ni Allah Ta'ala royak balasnya, iaitunya duduk di dalam taman, nak taman-taman syurga. Mereka beroleh apa sahaja yang mereka sukai di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar daripada Allah Ta'ala lah, yang beri kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Tuhan pun royak. Nah, ayat ni ayat sakut dengan dua golongan manusia. Masuk ayat yang ke-23 ni ada sebab boleh turun. Nanti insya-Allah saya baca semula kepada kita. Tapi nak ayat katanya ayat 23 ni zalikal ladzi yubasyirullahu ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Nen sekali lagi. Jadi kemah sekali lagi. Orang beriman dan beramal soleh. Limpah kurnia yang besar itulah yang Allah gembirakan dengannya akan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Ha tu. Duk royak. Hai kamlang cai kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Royak bila tu? Royak masa duduk atas dunia ni. Tapi mi pun siapa kau lepas pada mati, siapa kau syurga. Tu pun maknanya kesel daripada hak kita berimeh, beramal. Walaupun mati dah pun, dia tak ada terlucuk. Duduk situ, siapa kau kita boleh duduk di dalam syurga. Itulah orang-orang ahli syurga bila boleh duduk, boleh masuk dalam syurga. Saya biasa baca kepada kita di sini, biasa bagi khatah. Dalam Quran tu herayak pak tepak di dalam Quran. Orang ahli syurga pakat kata dengan syarat umumnya alhamdulillah belaka. Bukan perkataan alhamdulillah, terima kasih Tuhan kita duduk dalam syurga, bukan sekadar tu dak. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Tengok ni ayat yang Allah Ta'ala ayat hubungi dengan kata-kata ahli syurga.
Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ni duduk dalam akhir-akhir surah Az-Zumar. Jala juga perkataan ahli syurga yang syukur kepada Allah apabila mereka duduk di dalam syurga. Allah, walaupun kita tak ngapa ayat-ayat ni dah, tapi sikit lagi bila duduk di dalam syurga akan boleh baca, ingat belaka sebagai syukur kepada Allah yang Allah bagi dan tempat yang sangat seni dan tempat yang kekal abadi. Boleh kita duduk bersama insya-Allah. Katakanlah wahai Muhammad. Ha, ni ada nota kaki 1593. Yakni katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Quraisy, penduduk Mekah yang menetemu, aku tidak mengharapkan sebagai faedah daripada kamu tentang segala yang aku sampaikan kepada kamu. Maknanya hak aku duk royak, duk sapa, duk bagi syarah so-so-so, tak ada duk harap katanya nak terima duit ke, balasai ke, gotu gani. Nah, kerana faedahnya akan terpulai kepada kamu sendiri kalau kamu patuh menerima ajaran Islam itu. Tetapi kalau kamu menolaknya, maka yang aku harapkan dari kamu hanyalah kasih mesra berdasarkan pertalian kerabat yang menghubungkan daku dengan kamu. Sebab orang kafir Quraisy musyrikin Mekah pada zaman itu sepupu poye Nabi belaka. Waris-waris belaka. Pak saudara, sepupu, dia tu waris dua pupu. Nah tu sah. Suruh Nabi gi korong, kalau dia puak mung tak seterima gapo hak aku duk royak, tak sedap menetek gapo, kita sebagai waris sudah. Nak sekat tu ya? Waris belakang ni kita. Tak sedap balah, tak sedap putus gapo lah. Tapi tak ada arah benda ni. Benda hak Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Siapa kau bubuh dia di dalam ayat, suruh Nabi ni gi kecek korong dengan puak-puak ni, kita jadi waris cop, tak sedap menetek ke apa. Aku bawa benda-benda yang baik kepada kamu. Nah, berdasar kepada tadi kerabat yang menghubungkan daku dengan kamu, dan dengan itu kamu tidak akan memusuhi, mengganggu atau menyekat daku daripada menyebarkan Islam kepada orang-orang yang bersedia menerimanya. Kalau waris-waris tak seterima, belahlah duk senyak sudah. Orang-orang lain suku sakat, dia akan terima. Tapi tak ada arah. Walaupun orang lain suku sakat duk terima Islam, terima. Tapi waris-waris, ada duk, waris bariwan dia panggil. Ada duk dekat, kawai adik-beradik, kawai sepupu, poye, pak saudara, gotu kan ni. Masya Allah, hak ni, hak lah, hak baikkan. Lepas tu saya baca ada surat, ada surat fiqh. Tapi tuai kitab tu dia tulis pandak-pandak. Sampai kalau kita berasa soncai, dia katanya goliknya orang dekat dengan kita ni payuh pada orang luar. Aku rasa nyakut baca hak tu. Orang dekat payuh, tapi orang luar mudah. Lepas tu goliknya orang-orang kita ni dia berjaya didik anak murid orang lain. Oh, berjaya. Anak dia sendiri tak berjaya. Bini dia sendiri tak berjaya. Hal ni kita mari fikir. Padahal, orang yang duduk dekat dengan kita lah sepatutnya kita berjaya, kita royak, kita apa. Tapi tak. Ha, goliknya lagu tu. Wallahualam lah. Hal ni bukan kaedah tai tua tak. Tapi, orang yang duduk dekat sebab dia tahu eh. Kita ada buat gapo, dia ada buat gapo. Jadi, wasatanya tamada. Tak ada nak dengar mana, tak ada nak terima mana. Tapi orang luar, ya bersungguh. Ha, supaya dengan cikgu, ustaz, babo ke apa. Anak dia sendiri boleh jadi tak jaya supaya dengan dia didik anak-anak orang lain dan sebagainya. Begitulah juga. Bariwa Nabi. Allah Ta'ala tanda ni bukan arti katanya Nabi tak pandai kecek, Nabi tak pandai royak. Nabi royak habis cekak dah. Tapi umumnya orang dekat ni lah. Duk jadi panha, duk kuang kejaya eh. Tapi orang-orang luar boleh terima, boleh menyahuti
dan sebagainya. Akhirat, iaitu aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan itu. Yang aku minta hanyalah kasih mesra kamu terhadapku. Ni Nabi on one minta daripada ramai-ramai waris-waris dia sebab terakun yai ni. Terakun Quraisy besar pada waktu tu. Dia dua terakun dua pada zaman itu dah. Hak-hak tersebut di dalam sejarah lah. So kurai-kurai ni. Iaitunya terakun Hashim dengan terakun Umayyah. Ha, daripada tok nenek dua orang ni mari jadi anak rama, jadi anak rama cucu cicit penuh. Lepas tu kan pakak duk kedai bagi mari, pakak duk duk berasa katanya ah ni anak cucu demo tu, ni anak cucu demo ni. Jadi duk berasa siapa kau zaman Nabi duk ada lagi pasal duk kedai bagi mari. Duk royak katanya, kelum akulah yang boleh lebih mulia, lebih mulia. Siapa kau turun ayat? Ni ayat ada. Hak kita selalu duk baca. Alhaakumuttakathur hatta zurtumul maqabir. Salah satu daripada sebab boleh turun ayat tu. Yalah. Dua terak punyai. Maka duk kecek gimari, gimari, gimari. Siapa kau bila terak pun daripada tok nenek tak tahu apa lapih bila 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 orang hak sutai sekali hada hidup pada zaman itu siapa bila bila didapati terakun Umayyah ramah sore tengoknya bila dia habis masa bila mu ada anak cucu apa orang cuma bila ah nampak kedebel sangat ha tengok ramahnya terakun Umayyah sore Masya Allah. Inilah yang Allah Ta'ala rayak di dalam ayat ni. Minta Nabi supaya on one. Tak usah duk balah lah kita sama. Sama sekapung belakang kalau kita kecek. Sama-sama Mekah belakang. Duk pecah buat apa? Mari kita pakai wajah di baik belakang. Molek belakang. Nak terima tak saya terima? Lautai. Senyap sudah. Tapi jangan balah. Ha, gitulah. Disebabkan pertalian kerabat yang menghubungkan daku dengan kamu supaya aku tidak disakiti. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, kami tambahi baginya kebaikan dengan menggandakan pahala kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Nah, inilah kita duk nak. Orang yang baik juru hati molek, zahir molek. Lepas tu syukur kepada Allah Ta'ala semua. Orang jenis pasal ni lah. Allah akan balas kebaikan kepada dia. Dunia siapakah dia duduk dalam syurga. Nah, panjang sikit pagi hari ni. Dalam tiga ayat. Wallahu a'lam. Kita sambung semula. Nah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.